Pertama sekali nak ucap terima kasih kepada Umi Aida. Umi Aida merupakan artis pertama yang saya dapat temu buang untuk Linda on Table Talk. Yeay. Jadi Umi orang yang pertama. Orang yang pertama. Yeay. My favorite person. Alhamdulillah. Jadi Umi, dukun ditayangkan selama beberapa hari dan berapa juta kutipannya, kalau tak silap saya 6.2 juta selama 5 hari. Alhamdulillah. Tahniah buat Umi Aida dan semua kru produksi. Jadi apa yang Umi nak katakan tentang kutipan yang begitu banyak untuk filem tu? Itu sekira rezeki dukun lah. Selama 12 tahun dia tersimpan dan akhirnya bila dia keluar, respon daripada orang ramai nak tahu apa itu dukun. Itu yang bila preview tu sampai 6.2 juta. Wow. Dan Umi Aida sendiri melakonkan watak seorang penjenayah yang berprofil tinggi. Dukun. Seorang dukun. Jadi dia punya perasaan tu macam mana, Umi? Perasaan masa mula-mula Mi dapat skrip tu, masa nak pergi audition pergi audition tau. Wow. Ada few artis, Umi rasa dalam 7 orang artis yang pergi audition. Dan masa tu Umi dekat, sebelum Umi pergi audition, Umi jumpa director tu, terjumpa dekat Concord. Lepas tu director tu nampak Umi dan dia cakap, you interested tak untuk buat audition untuk cerita ni ni? Dia cakap, okay, no problem. So Umi pergi dan bila Umi tengok karakter tu, memang sebagai pelakon you akan macam wow, ni best ni, best untuk main. Dan alhamdulillah rezeki berpihak pada Umi dan Umi dapat offer untuk watak itu. Umi tahu artis-artis lain yang datang jadi tahu untuk audition tapi tu. Tapi tu salah mention. Ada sesiapa yang saya tahu? Of course. Okay Umi, dan untuk filem dukun ni, Umi tidur dua bulan? Dua bulan. Dengan ular? Dengan ular. Ular tu jadi boyfriend saya lah untuk dua bulan tu. Berapa berat ular tu? Ular tu kecil je, tak besar. Sebab Umi ni penakut ular. Terus terang Umi cakap Umi geli dengan ular. Umi macam tu level ular. Tapi disebabkan karakter itu memerlukan satu imaginasi yang Umi harus apply pada Diana, iaitu seekor ular, maka Umi hapuskan sifat takut Umi, sifat geli Umi. Umi ni jenis suka challenge diri. Benda-benda yang Umi tak buat tu, tak takut tu Umi akan challenge. So akhirnya Umi berjaya untuk hilangkan perasaan takut dan geli tu. Dan Umi hidup bersama ular selama 2 bulan. Yang mana sebelum tidur Umi cakap dengan dia. Dan Umi bangun, Umi tengok dia punya mata, gesture dia, bila dia terkejut, bila dia ini semua. Jadi kat situ yang Umi apply Diana Dahlan, gesture dan movement dan nafas gerak dia adalah seekor ular. Ular sawa? Ular sawa. Okay. Dan kalau ular berbisa, mati dah Umi kot. Dah, assalamualaikum dah. Umi dah berlakon lebih 15 tahun. Dan adakah ini watak terbaik yang Umi pernah buat? Kalau nak cakap terbaik, Umi pun tak tahu. Tapi Umi boleh cakap character challenge lah, yang warna dia sedap untuk dimain. Sebab pada Umi setiap watak yang offer itu, Umi cuba lakukan sebaik mungkin. Jadi kebetulan rezeki dan berpihak pada Umi. Dan Umi kira bertuah, kerana sepanjang pelibatan Umi dalam industri perfilman ni, Umi selalu dapat offer karakter-karakter yang best-best. Karakter-karakter yang ada sejarah, macam Embun, macam few things lah, few films and dramas yang bagus-bagus punya karakter. Antara banyak-banyak karakter yang betul-betul memberi kepuasan kepada Umi, karakter apa? Embun, Dukun, Surah Terakhir. Drama banyak lah, sebab drama banyak karakter heavy compared to film. Ada lagi tak watak yang Umi nak buat, belum ada orang offer, belum dapat buat watak tu? Umi suka watak Juanita. Juanita film tu yang Maya Karim berlakon tu, Umi suka gila dengan watak tu. Kalau Umi dapat Umi watak yang Maya bawa tu, perempuan psycho. Oh, kalau Umi dapat itu watak, Umi goreng cincang belacan tu, letak ikan kembung dalam tu. Ikan kembung, ikan mahal sikit lah. Tapi ikan kembung ikan dah mahal kembung sekarang. Jangan main-main Linda. Okay, jadi Linda ada baca tentang Umi. Sebenarnya Umi mula-mula dulu model Masa Umi zaman-zaman Umi sekolah lah, zaman-zaman sekolah menengah. Masa tu geng-geng dengan Azza Aziz. Azza Aziz ada apa ni,
agensi modeling punya agensi. Lepas tu dia macam mana Umi kenal Umi tak ingat, tapi dia lah bawa Umi pergi catwalk, dapatlah 150 satu kali catwalk. So kita cari duit extra masa sekolah-sekolah macam tu lah. Catwalk lah dapat 150. Lepas tu dia kenalkan lah dengan buat video clip. Saya pernah jadi video clip untuk Zainal Abidin. Saya ada baca juga tentang tu. Kita kena cari video clip tu. Apa tajuk lagunya? Manis. Okay. Manis mulut di bibir. Saya jadi video clip dia. Nama Umi dulu bukan Umi Aida. Nama dulu nama masa model, sebab masa tu sekolah, bila sekolah kita tak nak cikgu tahu. Bila kalau cikgu tahu nanti kita kena. Itu yang tukar nama kepada Ermi Zura. Lepas tu tak nak parents tahu juga. Itu yang tukar Ermi Zura. Parents tak suka? Tak suka. Tapi sekarang maknya dah menerima hakikat lah. Dah lah. Masa sekolah memang tak boleh. Masa zaman sekolah, siapa sekolah memang tak boleh dalam ni. Erma lepas? Erma dah habis sekolah. Oh, dia dah habis sekolah. Dan kalau tak silap, Umi ikut Erma untuk syuting juga kan? Dia pernah ikut dia. Dan itulah, kita kan kadang-kadang dalam hidup ni kita jangan cakap besar lah. Apa sekali pun dalam hidup, jangan you cakap besar. Dan saya cakap besar. Dan saya boleh kata cakap besar tu akhirnya bertempik kat muka saya. Yang mana saya teman dia bersyuting. Dan saya ingat dia syuting college 69 ke something like that dengan Ahmad Fauzi masa tu. Dan saya teman saya kata, ya Allah ya Tuhanku, saya takkan jadi pelakon lah, kerja menunggu macam ni. Oh no way. Itulah ayat yang saya keluarkan. Akhirnya, dan akhirnya bidang ni yang saya jadi. Masuk juga sebab, bidang ni. Ya, sebab tu saya cakap kita janganlah cakap lah. Takut saya. Apa cita-cita Umi sebenarnya? Cita-cita saya nak jadi cikgu. Saya suka budak-budak. Saya suka didik orang. Didik anak-anak. Sebab tu saya ada dua anak masa saya muda-muda. Sebab saya suka mendidik. Saya suka dekat rumah nanti buka buku, ajar apa semua. Even masa diorang kecil, memang saya didik macam tu. Saya memang suka jadi cikgu. Jadi disebabkan dah terikut Emma Fatima. Disebabkan riak bercakap macam tu. Akhirnya rezeki tu datang kat saya. Dan pada mulanya saya berlakon pun kerana duit. Sebab yelah, dapat offer filem. Saya ingat lagi Mak Nani. Mak Nani lah pertama kali yang offer saya untuk gantikan Irma. Sebab Irma tak boleh masa tu. Dan saya berlakon dengan Kak Oji. Oji Mak Daud masa tu kan top. Top sangat-sangat. Dan saya sebilik dengan dia. Masa tu kita budak baru. Lepas tu sebilik dengan Kak Oji. Nasib baik Kak Oji memang baik. Baik sangat-sangat dengan saya. Sekarang baik lagi? Baik. Tak, maksud saya, masa zaman dia tengah gah apa semua, saya budak baru dan saya boleh tidur bersama dengan dia satu bilik dan dia layan saya sangat baik. Kat situ yang saya respect dia. Dan dari situ start berlakon, dapat duit. Dan saya tak enjoy berlakon. Saya cuma nak duit je. Saya nak duit je. Tapi seriusnya datang apabila saya tengok offer karakter heavy. Mana saya boleh berlakon lah. Saya cakap saya boleh berlakon. Tapi susahnya saya, perjalanan saya bukan senang ya. Sebab Erma Fatima adalah nama besar dalam industri ni. Jadi orang akan cakap saya menumpang populariti Erma Fatima ketika itu ya. Itu lebih susah ya, bila kita ada kakak dalam industri yang lebih besar daripada kita. Orang akan sikit-sikit menumpang ni. Oh, masa tu saya sangat-sangat macam geram betul lah diorang ni. Dan alhamdulillah bila saya dapat offer watak heavy, di situ yang saya cabar diri saya, buktikan pada orang ni jangan sibuk nak cakap saya ni tumpang Irma. Dan akhirnya apabila saya ingat lagi Kuasa Tech Picture, Cik Manu Kadir yang banyak offer saya karakter yang heavy daripada bermula dengan Selamat Ajadi Su, di situ mulanya nama saya sendiri. Tidak dibayangi oleh tidak kakak dibayangi. Kalau tidak sikit-sikit orang akan cakap tumpang populariti Emma ni. Memang betul lah, Emma tu nama dia besar dalam industri masa tu. Dan ada tak rasa sekarang yang nama Emma pula tergelam sebab kau tak adalah marah kat Emma. Ada rasa macam itu tak dalam ialah kalangan adik-beradik, ada adik-beradik popular, ada rasa macam waktu Umi menang anugerah semacam Umi best, Emma menang Emma best. Tak adalah rasa kita best apa macam happy lah dengan kejayaan dia. Macam Irma ni dia very lucky. Sebab masa dia mula involve dalam industri ni, dia pun dia banyak menang award. Nama dia je kalau tercalon tersangkut.
Nah, itu yang orang kata saya menumpang populariti dia. Ha. Tapi bila dah saya mampu buktikan kemampuan saya, di situ saya dah berjalan sendiri, saya lega. Dan akhirnya berlakon dengan Kak Irma sendiri. Akhirnya berlakon dengan Irma. Itu pun Irma tidak akan ambil saya berlakon. Setelah saya mencipta nama dengan Kuasa Tek, baru Irma ambil saya berlakon dengan dia. Dia tak akan ambil saya berlakon production dia dulu sebab masa mula-mula. Setelah saya dengan Kuasa Tek, the few orang dah acknowledge saya dan accept saya, barulah dia nak ambil saya dalam dalam production dia. Dan yang terbaru ialah Mak Chun, Mak Chun. Saya selalu baca tentang Irma ke Umi yang cakap, "Eh, menyampah betul berlakon dengan adik-beradik ini." Irma. Irma menyampah betul dia aku berlakon. Dia tak boleh berlakon dengan saya sebab dia akan ketawa, saya pun ketawa juga sebenarnya. Memang kalau kita tengok nanti Mak Chun 4 ni, scene saya dengan dia boleh kira je. Sebab apa? Sebab dia avoid daripada berlakon dengan saya. Dia tak boleh. Dia akan ketawa dan saya akan ketawa. Kita akan jadi stres tau. Benda jadi sekejap, jadi lama lah because of ketawa. Sebab dia beradik tak boleh nak kontrol. Sebab dia tengok karakter saya yang saya tak ada kontrol lah. Bila satu karakter, kalau karakter pun Manisa tu, especially Manisa punya karakter yang lantang, yang sewil dan tak tahulah manusia apa, manusia yang penuh dengan dengki, yang tak tahu level mana. Jadi karakter dia tu saya lepas, yang jenis tak ada kontrol, muka memek buruk ke hodoh ke lantapi, dan Emma akan ketawa dengan perangai Manisa tu. Itu yang bila berlakon je, you tengoklah nanti kalau ada dia buat apa ni, bila ending tu kan dia keluarkan gitu. Nah, memang kerja kita orang ketawa je. Itu yang dia kata benci berlakon dengan saya. Kan. Dan ni nak tanya bakat ni pula. Sebenarnya bila adik-beradik berbakat, kita selalu fikirkan yang ibu ayah mereka, bakat tu datang daripada ibu ayah. Mak ayah memang berbakat dalam bidang lakonan? Tak ada pun mak ayah berlakon. Mungkin dia berlakon masa dekat dalam bilik berdua je kot. Kita tak tahulah kan. Dan dia memang tak ada berlakon, tak ada menyanyi, tak apa ada semua. Cuma my mum lah. My mum masa kecil-kecil, masa remaja, zaman remaja, dia menyanyi lah. Menyanyi rumah-rumah orang kahwin macam tu. Itu Betty ikut kot. Betty menyanyi sedap. Betty menyanyi. Tak begitu menonjol dalam lakonan. Dia sendiri tak berapa minat. Dia suka-suka manja-manja kalau panggil for fun untuk dia. Kaki Betty dalam dukun tu? Kaki Betty dalam penjara tu. Ya. Jadi masa Umi duduk atas, saya timpa dia. Kepala dia belakang saya, kepala saya belakang dia. So kita bertempik macam tu selama 8 jam. I mean on off lah bila ni, tetapi 8 jam untuk scene tu. Adik-beradik selesa sikit. Adik-beradik selesa lah, tak apalah kan. Cuba orang lain mau. Balik Umi bertimpik dekat bau. Bau ke apa benda kan. Adik-beradik yang sebaik senang lah. Jilat dinding, dinding tu jilat betul eh? Jilat betul Linda. I bila tengok pun I macam, sebab tu bila I tengok tu bukan saya lah tu. Bukan setakat jilat dinding je Umi Aida ni. Nyonyot ibu jari orang pun benar. Pokok tak main biru. Yelah, bila dia, entahlah, bila dia karakter tu dia terus macam lupa daratan. Dia dah tak ingat benda tu detik ke apa ke, penjara pudu tu iak ke kan. Dia tak ada masuk dalam kepala otak dia. Sebab lakonan nak menjiwai watak tu eh. Entahlah, tak terfikirlah. Tak terfikir. Kalau kita terfikir, kita akan geli. Dan bila kita geli, lakonan kita sangat limit. Pergerakan kita sangat limit. Dan ia jadi tidak natural. You akan fikir, geli lah. So kejujuran dalam itu tidak akan berlaku. Sebab tu bila di dalam setiap scene saya tak kira mak, saya tak pandang langsung dah apa benda masalah tu. Yang saya tahu, okay, dah siap, dah standby, okay. Saya masuk, saya tak tahu apa benda dekat tepi ke apa ni. Saya buat apa yang saya sewajarnya Diana tu buat. Dinding tu dibersihkan dululah tapi? Rasanya lah dibersihkan. Dia nak dia tampal tu. Okay. Art director tampal stapler. Stapler lah. Tapi yang tampal kat mana? Yang jilatnya kat mana? Oh, bukan stapler ni, apa ni namanya? Stapler ni. Selotip. Stapler. Stapler yang cik-cik-cik tu. Berdarah lidah tu. Selotip. Tapi selotip kat mana, yang jilat kat mana pun kita tak tahu. Okay. Dan satu lagi yang makan
daging, nampak makan macam daging janin. Berdarah. Janin. Janin tu. Itu apa sebenarnya, Mi? Itu tepung. Tepung yang direbus. Dan bila direbus, half cook lah. Dan dia buat macam janin. Tapi entahlah, bila tengok tu macam sedap yang dia makan kan. Dan tengok dalam tu memang sedap lah. Umi rasa sendiri? Tak, saya, jangan tanya saya. Saya pun tak tahu apa rasa. Macam kena rasuk Umi bila berlakon eh? Dia bukan rasuk. Dia macam... Entahlah, dia bukan... Tak tahulah. Saya tu tak tahu nak cakap. Tu bila orang cakap rasa apa... Entah, jangan tanya saya. Saya tak tahu. Ketika syuting tu, itu dia. Itu yang... dia lakukan. 12 tahun orang tunggu untuk filem Dukun ni. Dan jarang untuk sesuatu filem tu bila tunggu lama laku. Itu saya cakap 12 tahun. Kira Dukun akhirnya 12 tahun jampi saya tu menjadilah, Linda. Oh, Dukun betul lah ni. Tapi mengambil masa 12 tahun tau nak jampi, lama tu. Tak bagus Dukun tak ni. Orang nak cepat punya pen lembab. Jadi Dukun ini agak perjalanan lambat sikit lah. Selama 12 tahun lah jampi-jampi-jampi baru dia keluar. Dan bila keluar, Umi dapat berita dia boleh keluar tu, Umi rasa macam inilah lakonan aku yang aku ingin orang tengok. Tak, Umi tak ada rasa. Sebab masa dia kata di band itu, saya tutup buku harapan apa semua. Dia bukan level kecewa, bawah lagi kecewa tu apa. Dah tak ada rasa dah kan. So out, dia dah out daripada list hidup saya. Jadi bila orang cakap Umi, no, jangan cakap pasal Dukun, I tak nak dengar. Dukun boleh keluar ke? Tak akan keluar apa semua. Dia akan keluar lah Umi. Tidak, dia tidak akan keluar. Tapi bila tutup keluar, terus reaction happy. Kenapa benda pun tak ada. Dia macam, ha? Serious? Yeah, nak keluar. Okay. Laku pula tu. Dan okay, apa yang saya happy, yang saya happy tentang kejayaan filem Dukun adalah pada saya sepanjang saya bergelar anak seni, inilah satu-satunya filem yang saya rasa Malaysian punya movie yang berbilang kaum datang menonton. Itu satu kepuasan saya. Dan yang mana dapat apa ni, feedback daripada bila kita Facebook, IG, Indian, Chinese, DM dan congrats saya. Itu saya macam, itu satu kepuasan. Ambil happy lah, happy bila tak pernah sepanjang saya ni tak pernah ada bila kita pergi panggung Chinese and Indian support kita punya filem, but this one Malaysian. Satu Malaysia datang. Ya, satu Malaysia. Satu Malaysia. No, itu rasa macam ya. Tim, congrats to tim Dukun lah. Ya. Kebetulan saya baru berjumpa dengan seorang kawan. Berjumpa dengan seorang kawan, dia juga berbangsa India. Dan yang biasanya dia yang mulakan conversation perbualan tentang Dukun. Bukan kita. Dia macam, eh, do you watch Dukun or not? Maksud kita pun bercerita lah. Eh, you watch eh? Umi is my friend. Oh, cerita. Eh, good movie lah. Seorang berbangsa India yang bercakap tentang filem kita, filem Melayu, filem Melayu. Betul. Biasanya jarang lah kan kalau filem Melayu orang Cina nak pergi tengok, orang India nak pergi tengok, dia jarang lah. Jarang lah. But ini macam kalau kat Twitter, dekat IG saya tu ramai yang Indian DM, yang Chinese. So saya macam, dan diorang appreciate. Satu yang saya ni diorang appreciate. Dan bukan saya nak condemn saya punya bangsa, saya appreciate bangsa saya juga yang menonton. Tetapi saya kecewa kerana Melayu juga yang telah bocorkan, I mean, leakkan Dukun di Facebook. Melayu juga yang buat cetak rompak CD jual. Itu yang saya nak tanya juga. Baru-baru ni itu Umi pada, ada... pada saya, saya macam dia kecewa sebentar. Dan saya ni tak suka negatif, benda negatif. Saya akan twistkan dia jadi positif, yang mana I think demand too high. So I think this is a good way. Buat lah, lantak lah korang. Daripada kita kecewa yang disappointed, kalau benda tak ada pada saya, okay. Tapi itu level kelompok itu sajalah yang will appreciate the quality Dukun, yang mana rough cut and no ending, dan few scenes yang tak ada. So you rasa you enjoy cara macam tu, okay, go ahead. Apa yang Umi nampak sepanjang berbelas tahun
dalam industri ni nak menghalang daripada gejala cetak rompak ni, gejala share, gejala apa, tengok percuma setelah orang tukar rumus dengan berjuta-juta modal buat filem dan sebagainya. Is there any way nak kata kita mampu membenteras dia 100% itu tak boleh, kerana kelompok-kelompok itu memang sudah sebati dengan hidup mereka untuk menjadi orang yang seronok menjual atau seronok tayang free, you know, macam satu kepuasan pada dia. Yeah, okay, come, hari ni I nak tayang filem ni. Jadi bila followers banyak, jadi diorang suka. Jadi kelompok itu memang tak dapat kita nak buat apa, kecuali kalau pihak berkuasa benar-benar mengambil tindakan kepada golongan ini, dan mungkin ianya berjaya diluposkan golongan macam ni. Tapi saya percaya juga kalau cetak rompak ini ianya terjadi adalah orang-orang kita. Cetak rompak itu terjadi adalah orang-orang kita, dan apa yang diorang Astro Shop punya department check bahawasanya yang jual itu adalah kualiti yang keluar dekat Facebook, yang mana diorang tengok, diorang download dan diorang jual. Kan itu satu penipuan untuk orang yang membeli, penonton. Benda tu yang ada tulis dekat situ, screening purposes semua kan. Lepas tu dengan dia punya kualiti tak bagus apa semua, so that no ending, so diorang jual macam tu. Jadi pada saya, hak untuk kontrol benda ni adalah pengguna. Kalau pengguna tidak ada demand, benda tu tidak jadi. Betul. Tak ada demand, tak ada tak ada yang yang supply. Nah, tapi seperti saya cakap, kita tak boleh nak buat apa. Kelompok mentaliti itu kalau ada, biarlah. Kalau itu quality yang dia appreciate, go ahead. Ya. Yeah. Okay, Umi, kita cerita sikit tentang Umi jadi penyanyi. Apa Taj Mahal apa tu yang sebab saya kan penyampai radio dulu, saya main lagu Umi Aida. Bila main lagu Umi Aida, macam Umi Aida menyanyi macam mana tu? Memang minat menyanyi ke kena paksa nyanyi ke? Saya minat menyanyi tau. Saya tahu, kita pergi karaoke apa sama. Saya memang minat menyanyi daripada kecil. Saya selalu masuk pertandingan menyanyi masa saya zaman remaja. Nah, ni satu lagi perangai saya. Saya selalu masuk pertandingan menyanyi, tak bagi tahu parents. Pergi audition, dapatlah nombor 2, nombor 3. Juara tak pernah lah. Nombor 2 kira okey. Nombor 2, 3 atau final atau semi final tak pernah. Final. Ada satu lagi, bintang RTM saya, bintang bukan. Bintang Bukit Bintang. Masa tu top dekat situ pertandingan tu. Selalu menang, saya bengang dengan dia. Penyanyi Azura. Azura mana tu yang rambut kerinting-kerinting tu. Yeah. Azura zaman tu saya. Azura zaman tu. Dia selalu masuk. Sebab tu dia selalu menang. Kalau saya bertanding dengan dia, ada je saya macam, dia ada. Dan Umi nak terus menyanyi ke tidak sebenarnya ni? Memang. Dan akhirnya minat tu dah tak ada dah. Tapi daripada remaja memang saya suka minat tu lama-lama macam sendu je ni kan. So tak apalah. Menyanyi tu diketepikan, saya more kepada berlakon. Berlakon lebih menonjol . Ya. Dan Umi masuk apa ni dulu nama tu? Asia Bagus. Asia Bagus ada masuk. Ayah masuk Asia Bagus. Najib dengan siapa tu? Masa tu Azrin masuk final ke? I think final. Chris Dayanti menang. Umi nombor? I tak masuk final. Tak masuk final. Masuk semi final je. Tapi berani ya, berani tunjukkan diri untuk Asia Bagus. I suka menyanyi masa tu sedap suara. Masa tu. Sebab selalu, masa sekarang selalu training. Okay. Bila training sedap lah, nafas pun sedap, lagu pun sedap. Sekarang kalau masuk menyanyi, tutup radio. Karaoke je lah. Karaoke je lah. Umi masuk ni satu lagi, Dewi Remaja. Dewi Remaja Azhar Aziz yang buat. Dia yang macam surprise kan Umi, tiba-tiba
okay, dia masukkan. Lepas tu Umi kena pergi dapat apa? Top 10 ya, top ni untuk pembaca pilih ke something like that. Lepas tu terus masuk untuk bulan. Kan orang pilih, lepas tu I masuk bulan. Masa tu baru I tahu Azza buat. Dan dapat masuk sampai ke peringkat? Ke final tu lah. Oh, okay. Saya masuk juga tapi langsung tak ada peringkat apa. Masuk yang first je muka keluar. Masuk ke magazine je? Magazine tu. Lepas tu tak ada yang tu? Tak ada. Oh. Lagi sedih. Kenapa? Tak tahu. Tak tahulah muka berkopak agaknya waktu tu. Tak adalah. Yalah, kita bila remaja kan, kita tak tahu hala tuju kita kan. Yelah, muka kita pun berkopak juga. Mana kerti I posing semua. Cakap pasal muka berkopak, ni memang muka kita berkopak dulu, Umi. Ha, nampak? Memang berkopak habis muka kita ni, Umi. Oh my God. Ingat tak? Yelah, kamu. Umi tahun bila, Umi? Ya Allah, ya Tuhanku. Linda On nak jadi pengarah. Umi Aida ni apa? Umi Aida tinggalkan dunia lakonan. Dia cakap je nak tinggalkan dunia lakonan tahun 2002. Loh, dia nak pergi mana? Tak tahu je nak pergi mana. Tengok muka Umi. Astagfirullahaladzim. Oh my macam God, Umi. Betim, ini Umi Aida . Muka saya pula, ya Allah, tembamnya. Comel apa? Itulah. Ni zaman dulu. 2002. 2002 kira-kira 18, 16 tahun lepas . 16 tahun lepas. Itu paling comel kita punya posing tu. Paling comel lah. Waktu tu dia bila dia media hiburan panggil Linda, ambil gambar dengan Umi Aida. Umi Aida, dia nak ambil gambar dengan I. Masa tu you kan jenis yang masuk nama je menang. Masuk je menang. Masuk je menang. Tak tahu sekarang masuk tak menang. Hebat tau dulu. Waktu tu . I pun tak faham sampai media hiburan ni, PPMH ni. Berapa kali you menang cakap kan? 7-8 kali lah. Ha. Yang setiap tahun nama ni Linda On tak ada nama walai. Tak tahu yang yang paling tak boleh bukan tak terima lah, macam tak faham masuk yang PPMH tu, pilihan pembaca media hiburan. Bibe apa menggeliuk bibe cantik menang. Tu I menang. Menang. Time tu menjadi dukun. Time tu dukun jadi. Sekarang letaklah kategori apa? Tunggu 12 tahun. Aduh, hai. Bibe paling menggiurkan. Wow. Ada? Untung suami you dapat bibe menggiurkan. Suami I punya bibe tanya ku Azhar lah. Untung you kena appreciate dengan ku. Your wife menang dah, bibe menggiurkan. Bila menang anugerah tu macam tengok depan cermin menggiur ke? Rezeki lah Linda kan. Rezeki. Dia kadang kan peminat nak bagi. Dia ada waktu-waktu dia peminat sokong. Sampai sekarang bukan cakap tak sokong, masih lagi menyokong. Betul. Tapi kita kena sentiasa dekat dengan peminat. Macam mana Umi jugalah kan. Tapi itulah, dalam apa pun, dalam industri ni, tak kira lah bidang Linda ke Umi ke siapa, ke penyanyi ke apa. Kalau you bekalkan dan tunjukkan kualiti, benda tu orang akan appreciate forever. Tapi kalau you tunjukkan kontroversi, kontroversi seketika itu sajalah you hot. Yeah. Lepas tu you akan out. Hilang. Sebab kita passionate. Kita macam you hebat sebagai masa zaman you tu. Sebab tu 7 tahun non-stop. Alhamdulillah. Rasa nak dukun je masa tu. Agaknya sekarang dukun masa tu. Sekarang ni tak menang ni, dukun tu jadi tu. You ada buat apa-apa ke I ni? Cerita betul-betul. Ajak main badminton, ajak main badminton rupanya kan. Okay, dan tadi Umi ada cerita pasal Umi ambil anak dua orang. Waktu Umi berapa tahun tu 20? Waktu umur 20 tahun belum ada suami, belum ada komitmen pada rumah tangga, keluarga, tiba-tiba ambil anak dua orang. Anak boleh cerita sikit kalau Umi tak keberatan. Anak dari mana Umi ambil tu? Seorang family susah. Seorang bapa dia lari. Macam itulah cerita dia. Dan Umi ambil macam itu je jaga? Rezekilah. Umi rasa memang perjalanan kita ni semua memang dah ditulis, dah di ni. Bukan kita rancang yang kata saya nak ambil anak apa semua, tak. Benda tu berdetik, dan bila tiba-tiba berdetik dan ada orang offer. Umi nampak tak magic benda tu Allah susunkan. Saya nak jaga, lepas tu ada orang offer ambil baby, dan
Dan pada saya itu perjalanan yang Allah cipta untuk saya, untuk mendidik saya menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab pada diri saya. Sebab lambat sikit nak bertanggungjawab kan. Jadi dengan berada anak ni, secara langsung saya mendidik dia dan mendidik diri saya juga. Waktu tu baby tu umur? Baru lahir. Baru lahir. Daniel baru lahir. Lepas tu after 3 months saya dapat Zul. Diorang beza setahun. Tapi bulan adalah 3 bulan. Sebab Daniel bulan 10, adik bulan Januari. Dan mereka sekarang berumur? 25 dan 24. Tak lama lagi dapat menantulah. InsyaAllah. Kalau diorang berjaya untuk diorang punya ni, menantulah. Pergilah kahwin. Pergilah kahwin. Mm-hmm. Jadi waktu umur 20 tahun yang saya tahu kalau orang umur 20 tahun, saya pernah melalui umur 20 tahun, kita masih tengah nak huha tau kan. Pukul berapa? Pukul 12 malam baru keluar. Pukul 7 pagi baru balik. Enjoy, have fun, keluar. Bukannya buat benda-benda yang tak baik, tapi tak saja fun. Masa itu memang zaman-zaman disco apa semua, saya kuih, saya pergi. Saya pergi disco. Tapi saya berhenti awal juga. Walaupun saya dah ambil dorang, saya pergi disco. Tapi anak siapa jaga? Mate. Okay. Saya pergi disco. Sebab tu saya cakap komitmen tanggungjawab ini baru mendidik saya. Sebab lambat untuk saya nak belajar. Jadi saya pergi disco club apa semua. Tapi saya tak buatlah benda-benda ni je. Saya menari dengan kawan-kawan apa semua. Dan saya stop pun awal. Jadi macam jenis yang tak adalah cakap oh tiba-tiba nanti Datuk Bangka baru tergih-gih nak buat benda-benda yang nonsense macam tu kan. Dan disebabkan ada anak terasa lagi bertanggungjawab. Bertanggungjawab yang mana kita nak contoh, nak tunjuk contoh kalau sendiri pun tak betul kan. Dan anak-anak Umi sayang Umi dapat tengok macam mana akrabnya Umi dengan anak-anak. Diorang tahu diorang memang anak. Tahu? Sejak umur berapa tahun Umi? Umi rasa sejak diorang pandai baca dan Umi bagi tahu diorang. Dan memanglah diorang rasa terasa, of course. Kalau saya di tempat diorang pun saya akan rasa ni. Tetapi saya selalu comparekan diri mereka dengan orang yang ada parents original, ada parents yang kadang-kadang mereka tidak sebetuah mereka. Bertuah ni dari segi kasih sayang, saya lebih kepada kasih sayang daripada mewahkan mereka, tidak sama sekali. Di situ diorang nampak sendiri. Dan saya juga daripada kecil-kecil memang suka tonjolkan diorang dengan aktiviti-aktiviti bersama dengan kebajikan di rumah anak yatim ke, rumah orang susah ke, orang-orang tepi jalan. Jadi saya akan cakap okay, create aktiviti untuk bagi-bagi orang-orang tepi jalan makan, diorang buatlah. Jadi dia dengan kawan-kawan dia. So saya lepaskan untuk mereka yang buat. Kerana saya percaya bila kita buat benda-benda aktiviti macam tu kan, slowly benda tu akan mendidik humanity dalam hidup diorang slowly. Tanpa saya harus bercakap. Sebab bila aktiviti tu bersama dengan kawan-kawan diorang, benda tu akan sendiri timbul. Oh, mungkin Umi ada pandangan terhadap keluarga yang ada anak angkat yang takut nak beritahu pada anak angkat tu yang sayang, you anak angkat sebenarnya, bukan anak mami, bukan anak ni. Jadi Umi rasa patut diberitahu sejak umur berapa tahun atau tak patut diberitahu langsung ke? Saya sampai rasa you harus berjujur dengan diorang, harus bagi tahu seawal umur. Saya tak, you sendiri tahu as a parents, you sendiri tahu anak you dah ready atau belum. Tapi bukanlah sampai dia dah besar sangat-sangat baru you bagi tahu, terkejut. Tapi momen mereka breakdown itu ada. Dan you harus close dengan dorang. Dan you harus tahu macam mana nak psycho dorang balik. Psikologi, you kena tahu psikologi budak-budak tu macam mana nak comparekan ni. Kita bila kasih sayang dengan mereka, kalau ikhlas kerana Allah, insyaAllah kot. InsyaAllah tak ada masalah. Tapi sewajarnya bagi tahu kerana mereka ada hak pada diri mereka. Dan jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan dan jangan sesekali kita pupuk perasaan benci pada mereka kepada parents diorang. Sebaliknya, cakap kalau you dah besar, kalau ada rezeki lebih, you cari your parents dan tolong diorang. Diorang orang susah dan
ni. Jadi mereka tidak ada perasaan dendam, perasaan benci pada keluarga mereka. Sebaliknya dia tahu badan dia susah dan mungkin ada reason why dia bagi anak kepada saya. Dan saya cakap, kalau besar ada rezeki apa jumpa, jangan ada perasaan macam ni semua. Mm-hmm. So itu lebih baik untuk pembesaran diorang. Kerana perasaan benci, dengki ni kan tak bagus. Nanti kita yang create benda tu, kita yang cipta anak kita untuk ada perasaan itu. Dan at the end dia orang akan ada perasaan itu pada kita juga. Mm-hmm. Hmm. Sebab macam mana pun yang diburukkan tu mak bapak asli dorang. Mereka no matter what diorang harus kena hargai. Dan waktu Umi mendirikan rumah tangga, abang abang macam mana abang dapat terima yang Umi ada dua orang anak? Saya ni bertuah lah, saya je tak reti nak bersyukur. Abang menerima anak saya dan boleh dikatakan dia tak ada belah bahagi tau. Dia sayang, dia jaga anak saya until now, yang mana tanggungjawab dia laksanakan dengan baik. Itu saya rasa saya bersyukur, yang I don't think apa ni orang lain boleh dapat apa yang saya dapat, yang mana saya tak perlu nak minta ke apa benda. Dia sendiri bertanggungjawab pada bukan anak dia, tetapi dia melaksanakan tanggungjawab yang saya respect. Mm-hmm. Umi berkahwin umur 36 ya? 36 eh? You cakap dengan I bahawa I tahu kau 36. Lambat lah. Tak lambat, I pun sama umur macam itu juga. Kita orang-orang sibuk memang macam itu. Dan Alhamdulillah dengan Datuk Paduka Khairuddin Abu Hassan tahun 2009, saya pergi kerja kahwin Umi dekat One World Hotel tu. Umi pakai baju tu. Ada kontroversi juga baju tu kan? Yelah, baju tu berat. Baju tu sebenarnya memang bila kita fitting, sebab lama bila fitting tak adalah bunga tu kurang. Jadi tak adalah dia berat. Bila time nak kahwin tu pakai, ya Allah, berat lama-lama dia jijik-jijik jatuh. Mm-mm. Macam melerut macam tu kan. Memanglah kontroversi dia. Jadi sampai macam ni, kerja saya naik. Kalau boleh saya nak buka aja masa tu. Pakai jangan baju. Sebab nikah kat sana. Itu masalah dia. Nikah dekat sana, pakai baju macam tu. Salah saya lah. Boleh Umi kongsi sikit apa pengalaman menikah dekat Masjidil Haram eh? Time tu rasa macam susah nak buat apa-apa majlis sana. Rasa berkumpul-kumpul pun tak boleh dekat sana waktu tu. Itu rezeki juga Allah bagi. Sebab saya ni memang, kalau boleh tak nak kahwin Linda. Ya. Kekil. Tak nak kahwin. Sebab tu umur sampai 36. Sebab kenapa saya pergi sana pun, saya minta Allah kalau benda ni memang jodoh saya. Sebab saya tak nak kahwin. Saya tak nak kahwin. Saya nak duduk sorang-sorang. Maka saya boleh, saya nikah itu akan dipermudahkan. Itu je. Dan ya. Yeah. Itu memang pergi saya sana mengharapkan satu jawapan daripada Allah. Dan kalau terbuka, ianya kalau dapat, sebab memang susah nak kahwin dekat Mekah, dekat depan Kaabah, bukan dekat dalam bilik ke apa benda. Saya memang kalau dapat depan Kaabah, nikah di depan Kaabah saya kata. Dan betul lah ni. Wow. Saya minta kepada Allah, saya, sebab saya tak nak kahwin, saya tak nak, saya entahlah. Tak tahulah nak cakap. Tak nak kahwin sebab macam lebih senang sendiri, tak ada lebih masalah. Mungkin sebab dah ada tanggungjawab dengan anak-anak, jadi rasa macam tak perlu. Saya tak perlu lelaki dalam hidup saya. Tiga itu. Sekarang? Ada pun lagilah. Busy je memang. Yang aku matu dah. Jenis yang macam I can accept lah life. Yalah. Macam seorang politician. Macam Allah jodohkan seseorang itu semua dengan bersebab yang tertentu. Ini yang terbaik untuk engkau. Kau punya kekurangan di sini, kelebihan di sini. Dia punya kekurangan di sini, kelebihan di sini. Jadi memang sesuai. Jadi jangan question lagi. Sedangkan I dah minta pada awal dekat Allah, dan kenapa I nak question lagi? So redha namanya. Redha. Kirim salam abang nanti bila balik. Rindu kat abang. Tapi tanggungjawab dia memang tip top. Fantastic. Tip top itu Alhamdulillah. Datuk Paduka memang yeah, baik lah. Yeah, tanggungjawab dia saya tak tahu nak cakap lah.
Saya tahap kesabaran dia juga. Saya tengok saya panggil abang saya mesra dengan dia Datuk Paduka Khairuddin ni. Baik. Orang baik, bila kita tengok orang baik, kita tahu dia baik. Dia baik, dia baik, dia baik. Bila kita berbual dengan dia. Habis aku jahat lah. Tidak, Umi. Umi, Umi cuma dukun aja. Dukun 12 tahun. Ambil masa. Bila baik tu, kita senang untuk berkawan. Semua kan? Baik. Baik eh? Baik, dia baik. Alhamdulillah, baik. Okay, jadi apa lagi hala tuju Umi Aidan? Ada buat bisnes juga Umi? Ada production house eh? Production house lah. Ada buat teater. Drama sikit-sikit lah. Ada juice detox. Itu Umi punya ke? Umi punya. Duta ke apa? Umi punya. Tak bawa hari ni? Tak. I baru lepas bersalin, patut bagilah. Kasih try satu kali. Kasih detox sikit. Ini dah slim dah Linda dah. Tak perlu detox semua. Lagi 10 kilo kasih turun. 10 exercise kita libas jom. Alright. Jadi juice detox Umi ni sampai ke mana dah? Singapore, Brunei. Ada. So apa ni, Umi punya adik ipar yang handle benda tu. Bukan Umi handle. Keluarga Umi kira business minded juga eh. Betty suka dengan sambal gila apa. Sedap gila sambal tu. Memang sedap kan sambal. Waktu gila dia. Waktu Betty kahwin tu, dia bagi kat meja kan. Mesti solat tak bawa balik. Tak bawa balik. Dia tak cakap sebab boleh bawa balik. Ramai orang bawa balik. Serius. Bawa balik. Dia memang sedap. Memang sedap. Umi pun suka. Sebab kalau dekat rumah, kalau kita malas masak apa semua, nak tumis-tumis ni kan, kita pakai dia, kita goreng ikan aja. Senang. Goreng telur ikan, satu. Telur telur satu dah cukup. Panas-panas makan kan. Ya Allah, ya Rahman. Sampai ke mana tu Betty punya sambal? Betty pun sama, sampai Brunei ni. Ni kalau orang nak pergi overseas kan, macam London apa, nak travel, dia mesti akan bawa sambal gila dan sambal sewil Betty. Dan dijual melalui online saja. Agent. Ada agent senang. Detox ni pun agent juga. Sama juga agent. Okay. Selain daripada tu, apa lagi yang Umi jual? Umi ni bila benda-benda macam apa yang hot-hot, memang Umi jual lah. Tapi benda tu tak lama. Sebab Umi seronok bila macam Irma ada booth apa semua. So okeylah, jomlah kita buka, jumpa orang ini semua. So yang untuk bulan puasa ni, Umi akan keluarkan satu lipstick. Wow. Lipstick Diana. Diana? Ha. Kenapa bukan Umi? Ha? Umi lah, Umi punya. Tapi kan kalau dukun kan lipstick kan apa, trademark the lipstick. So Diana lipstick dan juga red kebaya. Baik, Umi Aidan. Nak tanya yang viral red kebaya tu, Umi punya idea ke apa tu? Bukan, management. Oh, tapi memang untuk filem dukun? Ya. Pandai juga dia punya pandai idea tu eh. Berjaya. Dan 27 juta. Yang menonton video tu. Video red kebaya daripada kebaya. Satu tempat ke satu lokasi tu. Wow. Berjaya. Memang berjaya. Memang saya, lepas tu satu lagi saya ucapkan terima kasih jugalah pada marketing department Astro Shaw, kerana bertungkus lumus untuk keluarkan dukun ini, dapat keluar akhirnya. Setelah 3 tahun diorang buat macam-macam, diorang buat usaha untuk keluarkan, usaha selain daripada saya punya jampi lah. Usaha diorang, Najwa punya usaha dan tim, dan akhirnya dapat ditayangkan. Dan apa lagi Umi? Tengok cermin ai. Silakan tengok cermin. Asyik cantik lagi? Okey, tak ada peluh. Okey. Okey Umi, apa lagi yang Umi punya, yang Umi nak buat lepas ni? Okey, saya tak sabar nak makan asam pedas you kejap lagi. Okey. Itu tak ada masalah, kita sediakan. Lapar. Okay, apa tadi? Apa yang Umi nak buat lagi? Business, production sudah, ada just detox, berlakon, menyanyi sudah, modeling sebelum ni sudah, kahwin dah, anak dah ada. Apa lagi yang Umi cari? Apa lagi yang Umi nak buat, belum dapat buat? Beranak je tak dapat-dapat lagi. InsyaAllah. Tak dapat lah, tak yalah. Dah tak larat, dah tak nak lah. You never know. Tak nak. You belum dapat dah rapat besok, nak lagi. Tak nak. Tak apalah, Linda boleh lah lagi. Boleh Umi. Tak boleh sebab Umi dah bagi dah seluruh tenaga kasih sayang Umi ketika mendidik dua-dua anak saya tu daripada saya muda. So untuk sekarang ni saya tak rasa saya boleh bertanggungjawab untuk mendidik. Sebab mendidik ni susah Linda. Menjaga senang, tapi mendidik anak tu susah.
Nampak macam benda yang sama, jaga dan didik. Ya, tapi mendidik itu susah. Satu tanggungjawab yang besar sebagai seorang ibu dan bapa. Dan saya, bukan saya nak cakap apa, tapi jarang orang tekankan mendidik. Sebaliknya, hanya menjaga je. Dia jaga asalkan budak tu hidup saja. Asalkan budak makan, minum, okay, dah dan macam tu. Tapi mendidik dari sudut mendidik. Menjaga adab. Oh ya, lagi satu, memang saya nampak anak-anak Umi memang, bila saya jumpa kan, diorang dah besar-besar semua. Ada misal, badan dah sadur apa semua. Hormat Umi. Alhamdulillah, hormat. Alhamdulillah. Sangat hormat. Alhamdulillah. Dia, saya garang lah Linda. Saya tahu, tengok muka dah tahu garang Umi. Saya garang. Masa saya kecil-kecil, saya didik diorang, saya garang. Ya. Itu yang jadi anak macam gitu eh. Sebab saya percaya kalau kita nak didik apa-apa daripada kecil. Nah, daripada kecil didik. Dan alhamdulillah dengan sebab apa tau Linda? Sebab satu, itu tanggungjawab. Sebab saya kata, sebab apa, pada saya benda yang bertanggungjawab tu saya take it serious. So itu satu tanggungjawab. Sebab nanti di akhirat, saya, diri saya pun saya tak lepas. Saya takut nanti dua lagi luggage ni lagi saya nak jawab. Kan, jadi sebab itu saya merasa itu satu tanggungjawab. Sebab tu daripada kecil, ketika diorang start dia usia 9 tahun, alhamdulillah dengan izin Allah ya, dengan Allah punya gerak dan izin Allah, saya ambil ustaz, dan ustaz itu sampai sekarang dan mendidik anak saya. Alhamdulillah dah few times diorang katam pun semua, tapi saya maintainkan ustaz tu. Dan sebab tu saya percaya, nak didik budak adalah daripada kecil. Nak didik dia semayang pun daripada kecil, bukan bila tua-tua bangka baru nak ni. Lihatlah. Salah kita tau, salah parents. Sebab dah tua bangka baru you nak suruh dia semayang. Bila dia tak semayang, you bising. Tapi masa kecil-kecil you didik tak dia suruh semayang. Dan saya didik dia daripada kecil. Kalau dia orang tak semayang, saya ambil ni hanger tu. Oh, saya sebat tapak kaki dia orang. Umi Aida eh? Ya, dan benda itu bukan sekali benda yang saya pukul. Banyak kali saya pukul. Tapi niat kerana Allah. Saya pukul tapak kaki niat kerana Allah. Dan alhamdulillah lah, apa you buat dengan izin Allah, benda tu akan ni. Dan alhamdulillah, bila dah besar macam ni, dan saya tak perlu nak cakap lagi dah. Itu adalah tanggungjawab diorang. Bila diorang dah ada tanggungjawab tu, saya dah macam alhamdulillah, syukur. Bab tu saya dah okay. Tak nak menjawab nanti di akhirat. Biarlah saya jawab saya. Saya punya diri. Tapi untuk dua orang ni, alhamdulillah, insyaAllah, dengan izin Allah, dengan Allah punya ni semua, dah saya tak perlu nak jawab itu. Sebagai orang luar tengok, memang alhamdulillah lah. Anak-anak Umi, alhamdulillah, semoga segalanya. Ya, kita tak tahu perjalanan orang jauh lagi kan. Semoga Allah teruskanlah mereka, insyaAllah. Gitu kan? Umi dah bertudung pun dah bertahun-tahun. Artis pakai tudung, jual tudung, pakai tudung, jual tudung. Umi seorang pakai tudung, tak jual tudung eh? Tak jual lah tudung sebab apa? Eh betul, ramai artis pakai tudung. Kebetulan dia pakai tudung. Jadi dia nak tunjuk tudung, yang dia punya cara tutorial tudung macam mana. Kebetulan why not I jual? Dan bila mereka jual, menjadi menjadi laku. Jadi jutawan terus dengan jual tudung. Umi tak? Tak berminat? Tak, saya tak minat. Saya tak minat pula jual tudung. Sebab entah, dia tak mari, dia tak panggil untuk saya. Sebab saya suka beli tudung orang. Saya nak jual, tak ada. Jual lipstick eh? Saya jual benda-benda yang saya suka je. Jadi Umi, saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada Cepat Umi. Cepatnya masa berlalu. Cepat masa berlalu. Dah hampir 1 jam dah kita dengan Umi. Ada apa-apa yang Umi nak katakan pada peminat-peminat Umi, penonton-penonton untuk Linda on Table Talk ni, yang saya tak tanya tadi, yang Umi tak dapat cakap apa benda dia Umi? Saya rasa semua you dah cakap dah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana, especially saya wakil daripada tim dukun, especially kepada penonton-penonton dukun yang memberi respon yang alhamdulillah baik pada dukun. Dan dan saya terharu untuk era ini. Dan saya rasa memang ketentuan daripadanya juga yang mana saya masih relevan untuk diterima di industri perfilman. Itu satu rezeki juga. Dan pastinya lebih banyak lagi lakonan-lakonan hebat daripada Umi Aida yang kita nak tengok. Semua dah hebat Umi. Bukan nak cakap sebelum ni tak hebat. Umi berlakon memang hebat. Tapi lebih banyak lagi yang hebat kita nantikan daripada Umi. Akan datang, akan datang. InsyaAllah. Psycho eh? InsyaAllah. Wanita psycho kita tunggu eh? Best. Watak psycho ni banyak warna boleh main. Kan? Bukan original psycho. Mungkin. Mungkin dia psycho. Orang berlakon
karakter-karakter tu adalah, tapi sikit-sikit psycho mungkin. Tanya abang, bini you psycho tak? Dia mesti cakap psycho sangat. Okay Umi, all the best pada Umi, untuk semua yang Umi lakukan dalam kejayaan rumah tangga, keluarga, mendidik anak-anak, lakonan, nyanyian, semua-semua, everything Umi. Thank you very much kerana sudi datang ke Linda On Table Talk. Alhamdulillah, terima kasih juga Linda On, dan tahniah Linda On, akhirnya Linda On ada Table Talk. Dah lama Umi tunggu dan Umi harap benda ni sukses. Dan yang yang paling Umi happy, terima kasih kerana Umi jadi artis yang pertama. Yeay! Thank you Umi. Thank you.